Ya, sumber mata air Sendang Telimo KPH Ploso. Mata air Sendang Telimo. Sendang apa mama? Telimo ya. Sendang Telimo. Nah, iki lo mas mata airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini. Apa ini? Kok kuning-kuning iki apa? Oh ya Allah, apik mas tibake mas. Loh. Tibake apik jerone. Kaline. Sampean kali ini lho terbuat tekok watu secara alami. Memang aja nih gak ketoro. Ternyata ini batu membentuk kali secara alami. Oh. Batu iso. Apik pemandangannya. Nah, gigi sing jelas iki gigi. Tapi mbok gigi kepan apa? Kok iso ya? Gigi kewan purba iki. Sing jelas. Gigi kewan kepan purba. Lho iki lho mas, sing antik sajane iku. Iki watu telem watu ya. Lho mas. Watu apa? Fosil. Fosil. Lho. Iki kaya kerang mas iki ya. Kerang. Fosil kerang. Nuk kene. Lho, pake kerangnya mas. Saman gak tau sih kerangnya. Iki lho kerang. Iki lho. Banyak fosil kerang membatu. Lho. Ini barang ya. Oh. Banyak fosil kerang membantu lagi. Oh. Nah. Fosil kerang membantu berarti kene iki biyen oh, pemas darah kene kake kerange Mas ya. Saya Mas, lho. Banyak fosil kerang. Ini di Sendang lho. Nanti Mas, lho. Wake kerang. Fosil kerang tadi mungkin dulu daerah sini ki perbatasan laut mungkin mas ini nempel di batu loh ini nempel di batu loh ini kerang sudah membatu enak mana kuno loh ya kerang nempel di batu ini batu sudah fosil kerang membatu. Loh, banyak sekali fosil kerang. Nah, ini fosil kerang yang sudah membatu. Nah, ini jelas ini. Ini jelas. Banyak sekali. Wih, ku gede, Mas. Nah, ini fosil kerangnya yang sudah menjadi batu. Sudah apa nempel? Nempel di batu. Wah, ini jelas. Nah, iki jek nemu Mas. Jek apa? Jek rupa lah. Ya kan? Nah, ini. Iki gede-gede Mas malan Mas. Nah. Iki. Nah, ini. Fosil kerang. Loh. Banyak. Fosil kerang membatu. Ini di daerah mana Mas ini Mas? Daerah Tanjung itu termasuk masih wilayah Kabuh sudah Kabuh. Kabuh. Oh, temen ta. Tanjung Wadung Kabuh. Lho iki Mas, gawe gede-gede Mas. Pelandaan berarti ini sudah masuk wilayah Kabuh ya. Lho iki lho. Fosil kerang menempel di batu. Banyak sekali ternyata benda-benda antik.
sekitar sini. Tapi kok daerah sini iku banyak apa fosil kerang ya? Nah, iki sing jadi pertanyaan apa? Ya apa ngono, Mas? Berarti dulunya ini laut. Kemungkinan dulunya laut. Dulunya laut di Sendang. Nah, ini ternyata antik, Mas. Tadi kan gak nyongko ya. Kira biasa-biasa saja, ternyata batunya juga nah, ini dia yang paling menghebohkan, batu ada serat. Serat ini loh. Nah, susunan batu, batu sungainya berserat. Nah, ini banyak benda-benda antik, sebetulnya banyak sekali ya. Benda-benda antik di sini, mungkin ini dulunya banyak kerang. Kerang fosil, kerang yang sudah membatu. Nah, kita lihat dari sini. Loh, ternyata aneh gini, Mas. Kali ini iki, iku watu loh, Mas. Duduk. Nah, kayak bendungan alami. Nah, anehnya iku watu kok iso. Ini kan ikan batu kan loh. Batu, tapi kok iya kayak dadi kali secara alami. Tuh, coba. Nah. Padahal itu kali. Apa batu? Padahal batu. Subhanallah, banyak benda-benda antik dan bersejarah. Tuh. Kok masih enak, Mas? Sebelah sini, Mas. Ya Allah, iki awak ini di atas, Mas. Awak ini di atas air terjun sebetulnya. Sebetulnya di atas air terjun. Nah, cuma posisi hati-hati, Mas. Lunyu, Mas. Nah, ini air terjun. Wow, air terjun. Wih. Subhanallah. Ya Allah. Air terjun yang jarang diketahui orang. Tidak menurut gambarnya apa ya? Aja lunyu, Mas. Lunyu. Saya coba kena di sini ya. Tapi hati-hati nak lunyu. Ya Allah, Mas, kok, Mas. Tebing-tebingnya sih kok. Oke. Ya Allah, ini ternyata. Ini jambu, we jambu alas, Mas ya. Jambu tak apa, Mas ini, Mas. Juga, tapi godongnya kayak jambu. Nah, ini kayak pencet, ini duduk pencet ya? Ini pencet, ini. Masa pencet? Pencet, ini. Tapi perasa aku duduk. Soalnya pencet, masuk mana? Merinding loh, Mas. Jadi cara iseng wasi kono, nambah suwur, Mas. Coba tak yume. Nah. Mampak berikut. Tapi gak apa-apa, tapi aja, Mas. Cukup. Mungkin ya, bahaya. Daripada bahaya, lebih baik tidak. Nah, ini air terjun. Air terjun tersembunyi. Berarti awak ini nak dhuwur gunung loh, Mas. Soalnya nek pemandangan ini kiku naik enek cuma nak gunung tok. Lemah campur setengah lemah setengah. Air terjun. Aku paling bingung ya, liwati mang ndi?